Tribuners. Berbicara tentang olahan mie instan, apalagi Indomie, memang sudah terbayang kenikmatannya ya. Di Kota Medan banyak sekali ragam olahan dengan menggunakan bahan baku Indomie. Salah satunya warung makan Indomie atau Warmindo di Jalan Multatuli yang bernama Warkop Iwan. Warkop Iwan menyediakan menu khas Medan dengan olahan utamanya Indomie. Menu olahan Indomie yang tersedia di Warkop Iwan adalah Indomie khas Bangladesh, Indomie kuah, dan masih banyak olahan Indomie lainnya. Tidak hanya Indomie, Warkop Iwan juga menyediakan menu spesial khas Warkop, yaitu telur gebok. Telur gebok adalah olahan telur yang didadar dan diberikan bumbu khas yang dirahasiakan, sehingga menciptakan cita rasa gurih hingga pedas. Warkop Iwan sendiri sering menjadi tujuan tidak hanya masyarakat Kota Medan, tapi juga masyarakat luar kota lainnya. Dan Warkop Iwan juga merupakan destinasi tempat kuliner malam Kota Medan hingga saat ini. Lokasi yang dekat dengan pusat Kota Medan membuat Warkop Iwan sering dijadikan tempat nongkrong dan tempat kumpul anak muda Kota Medan. Dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp12.000, kalian bisa langsung menikmati Indomie dari Warkop Iwan ini. Ikuti terus informasi menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!